Baik, selamat pagi teman-teman. Pada saat ini saya akan menunjukkan hasil kerja saya, yaitu membuat traffic light atau lampu lalu lintas menggunakan PLC simulator. Yang saya pakai adalah aplikasi PSIM. Nanti jika teman-teman ingin mendownloadnya, saya akan memberikan link di bawah deskripsi. Baik. Jadi kita akan membuka editor UNG. Ini adalah kode-kode yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat lampu pertama dengan 8 detik, lampu kedua dengan 4 detik, lampu ketiga dengan 8 detik, dan lampu keempat dengan 4 detik. Jadi kita langsung ke praktiknya aja. Oke. Dia akan berganti pada detik ke-4. Ini akan berganti pada detik ke-8. Juga akan berganti pada detik ke-4. Oke. Jadi saya membuat lampu 100 dengan 106 itu menyala secara bersamaan. Kemudian diganti lampu 100 dengan 105. Kemudian berpindah 104, 102, 104, 101, dan terakhir bergantian ulang. Cara begitu terus. Jadi ini adalah kode yang telah saya buat. Oke. Begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini. Oke, itu saja. Terima kasih.